Melati. Aku lahir di Bali yang katanya pulau surga. Tapi sayang, makin lama makin banyak sampahnya. Aku jadi kepo, apa aja sih dampak dari sampah plastik ini? Ternyata dampaknya parah banget. Mulai dari warga sekitar sampai ke hewan laut. Situasi ini bikin aku penasaran. Aku bisa ngapain ya? Modal kepo doang, emang bisa bikin perubahan. 7 tahun lalu, aku mulai ajak adikku untuk bersih-bersih pantai. Tapi selama orang masih pakai kantong plastik, ya tetap aja kotor. Bali bisa larang kantong plastik gak ya? Bisa, tapi aku butuh banyak bantuan. We can think about our daily lives and our daily activities and see how we want to eliminate single-use plastics. So I think we have a huge responsibility, and again, people power. So use that power, use your voice, and see what changes will come out of it. Akhirnya, suara kita didengar. Sekarang, Bali bisa beneran bilang, ternyata kepo bisa jadi hal yang positif. Jadi kepo positif.